punya hak masing-masing dalam negara demokrasi. Dia boleh tubuh parti. Masuklah kalau kerajaan UMNO pun dia komunis dia tubuh. Kalau kerajaan UMNO komunis, apa saja. Tapi diluluhkan oleh kerajaan lah. Itu kita tak jalan. Dari segi kitanya, kita kerjasama mengikut apa ni sempadan kita lah. Kerjasama dalam perkara yang adil, sama, perubahan yang baik, jangan sentuh Islam. Jadi Islam yang betul-betul dasar PAS, matlamat perjuangan PAS, agenda perjuangan jangan dia sentuh. Itu kalau orang cuba halang kita akan lawan semua. Termasuk UMNO ke, DAP ke, PKR ke, Tuan Mahathir siapa. Itu kesempatan dia. Perang undang-undang persendirian yang akan dibentangkan jadi satu kayu hukum yang sangat baik. Kita tengok dia sokong atau tidak. Perang undang-undang ni untuk menaikkan tanah mahkamah syariah. Itu hak orang Islam. Dan tak ada kena mengena dengan orang bukan Islam. Kalau ada yang menentang, kita lawan lah. Tak ke UMNO apa menentang. Masuklah DAP ke PKR je. Itu kayu hukum yang paling dekat. Yang terdekat, yang terkini lah tu. Sri, Tun M dia kata pula maknanya dia akan kumpulkan satu pakar-pakar baru yang akan disertai oleh PAS, PKR dan PAN. Jadi pendirian PAS macam mana, adakah akan turut sertai pakar-pakar baru? Pendirian kita mengikut sempadan parti kita. Kita tak terburu-buru, kita akan bincang secara terperinci. PAH ada jatuh kuasa politik, ada milih syurah ulama. Jatuh kuasa pusat, jatuh kuasa politik dan milih syurah ulama. Jatuh kuasa pusat tu cara umum. Politik ni strategi. Syurah ulama dilihat dari segi batas sempadan Islam. Dan mesti setuju dengan dengan timbalan juga Presiden PAS kata yang untuk senjata-senjata sama lama. Kita tak pernah tembok orang-orang tembok kita. PAS ada sekarang siapa dia? Tak ada. Orang lain lah. PAS tak ada apa-apa. Desakan sebab jangan serang PAS lah. Jadi maknanya adakah Datuk Seri setuju dengan kenyataan timbalan Presiden untuk PAS akan kembali berbaik sebagai dengan parti pembakar lain? PAS bukan saya berbaik, pembakaran termasuk dengan kerajaan. Berbaik dengan semua. Dengan semua. PAS tetap menjadi pembangkang. Pembangkang. Tapi pendekatan kita berbaik dengan semua. Itu. Jadi adakah PAS akan stay dengan yang blok ketiga itulah termasuk apa? Yang ya apa kata namanya? Yang lain punya parti pembangkang lah. Yang terkini kita terus dengan blok ketiga yang kita buat itu. Terus masih dengan blok ketiga. Yang belum lain kita tak tahu lagi. Belum ditubuhkan lagi. Benda yang andaian itu tak boleh nak buat penentuan. Banyak benda andaian. Tubuh parti jadi tak jadi kita tak tahu lagi. Kadang lulus ataupun tidak. Tak ada guna kita beri pandangan benda tak lulus. Kita tak tahu. Tengoklah. Dasar dia, apa dia, matlamat dia. Nak kena buat perbandingan dengan batas-batas PAS. PAS ada sempadan dia. Dengan kata lain, PAS lebih selesa dengan Kepala sebagai parti yang bersendirian. Maksudnya tidak. PAS ada jati diri sendiri. Jati diri sendiri. Sebarang kerjasama tidak menghalang perjuangan Islam. Dan tidak merugikan Islam dan umat Islam. Dan semua rakyat. Agenda kita bukan sekadar nak ubah kerajaan, tapi ubah perangai kerajaan. Sebab ada kalangan pemakan ni, dia nak ubah kerajaannya, perangai tak ubah. Jadi itu sudah setuju lah pasal apa yang gerak parti baru yang nak ditubuhkan, kata tujuan utama dia untuk apa, menjatuhkan apa, PM saja. Saya tak boleh kata lagi, kerana parti itu belum ditubuhkan lagi. Dia punya sepenuhnya, dasar dia, agenda tak tengok sepenuh lagi. Kena tengok dulu lah. Lalu awal saya nak buat keputusan. Ya PAS belum tu lagi lah. Ya. Yang mengenai kenyataan ahli parlimen yang mengatakan Nur Jaya sebagai dedok tu apa tu?
Saya rasa orang Islam beri sumbang pada kanak-kanak ya. Kanak-kanak kecil lah, beri RM1, RM2. Tapi yang beri ampau ni, beri korang besar-besar. Ha? Ha? Yang kata mungkin ada juta, dia tak tahu Allah Alam. Ha, beri pada orang yang kelas tinggi. Ha? Kita beri ke kanak-kanak je. Kanak-kanak tu kan rasuah kanak-kanak. Mengundi pun tak boleh. Ha, beli coklat je. Ha. Kita semua tahu, masyarakat kita beri sumbangan pada kanak-kanak. Budak-budak kecil. Ha, tak beri, tak beri duit raya kat orang tua malu lah. Orang Islam kan begitu. Ha, kita tahu semua. Ada orang beri duit raya ke apa dia ni? Ke orang tua-tua? Tak ada. Orang tua-tua jamu je. Itu adab kita bukan? Dari orang Islam. Tapi kanak-kanak kita beri untuk menyukakan kanak-kanak tu. Ha. Tahu kan kanak-kanak rasuah reti rasuah? Tahu. Ada apa-apa kepentingan beri duit pada kanak-kanak ni? Kepentingan adalah nak didik kanak-kanak untuk kasih sayang untuk satu sama lain. Itu ada. Anak mengundi tak boleh lagi. Ha. Nak mengundi berapa tahun, nak mengundi lagi tak tahu. Ya. Macam mana Tuan Sri tengok survival parti pembangkang di Malaysia ni lah? Untuk sampai ke pilihan adakah dia akan buat ke macam mana? Saya yakin yang pada Quran sebut tidak ada kerajaan kekeadaan dunia. Tak ada kerajaan kekeadaan dunia, kerajaan Allah Ta'ala je. Tak ada kerajaan kekeadaan dunia. Perubahan mesti berlaku, lambat laun. Cuma kita mahu perubahan yang baik, itu yang kita nak ya. Bukan perubahan-perubahan yang tak ada makna, tak ada arti pada rakyat ya. Itu soalan lagi, pasal apa, dia tak tahu sama, kalau dia katakan dia menyertai parti yang mana, adakah akan menggugat tapas macam mana? Pasal itu dia nak menyertai amanah. Belang raya pun ini menjadi satu ukuran yang sangat baik. Amanah adalah Dewan Himpunan Penyokong DAP. Ha. Kalau kita ada Dewan Himpunan Penyokong PAS, itu Dewan Himpunan Penyokong DAP. Ha. Ha. Yang bekerja bawah ni DAP. Dan kita punya pos mata, kita dapati undi-undi DAP semua. Undi Melayu tak boleh jadi tu lah, tak beratur kecil sangat. Ya. Penyataan dia dalam mana-mana parti tak akan menggugatkan apa-apa pasal tak menggugat, bahkan jadi beban anda. Sisi satu yang cadangan tu yang adakah anda sesi yakin tu yang dapat meraih sokongan yang padu daripada saya kena baca secara teliti. Saya tengok awak-awak lagi sudah sudah dalam keadaan yang kelang kabut. PAS tidak naik batera yang kelang kabut. Ha. Apalagi kita dapati kerjasama dengan parti-parti yang menentang perjuangan kita, menentang Islam. Ya.